Kadang kan, kalau kita ada banyak duit pun kan, boleh ada rasa tak cukup kan. Pernah tak just fikir, pelik kan. Duit macam bocor. Orang ni dapat bonus ni, tiba-tiba esok kereta rosak. Habis duit bonus kita kan. Itulah, dan banyak pun kita tunjuk ke kan. Ada orang tu, dia tak adalah banyak sangat, tapi cukup je. Itu pun macam licik kan. Sebenarnya itu namanya berkat. Sebab dalam rezeki kita kan, ada rezeki orang lain. Bila kita ada dalam keadaan yang setara dan cukup, hati pun tenang kan. Eh, nak tanya lah, pernah dengar pasal zakat tak? Zakat ni pun salah satu sumber yang buat rezeki kita berkat tau. Maka pun kalau si simpanan Mika dah cukup untuk bayar zakat, kena bayar zakat. Sebab bukan boleh sponsor rezeki je, dapat pahala lagi kan. Tak silap Mika lah. Kalau kita ada simpanan yang cukup nisabnya, kita zakat 2.5% je.